Menggali kebersamaan kita dalam Lintas Bandoa hari ini. Pemirsa DPD-PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan bimbingan teknis dan kaderisasi media terhadap seluruh anggota DPD Provinsi dan Kabupaten Kota sekaligus Kalimantan Selatan dalam rangka menyamakan sudut pandang dan pemahaman strategi dalam pemenangan Pilkada Serentak 2024. Suasana pilkada di berbagai daerah tentu kian menghangat jelang hari pencoblosan, sehingga diperlukan penyatuan cara pandang, pemahaman strategi pemenangan, serta disiplin terhadap ideologi partai menjadi penting, terkhusus bagi kader PDI Perjuangan sehingga digelar bimbingan teknis dan kaderisasi media terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan pada 11 hingga 13 Oktober di satu hotel di Banjarmasin. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin saat menutup kegiatan menyampaikan, kader partai merupakan tulang punggung jalannya organisasi kepartaian sehingga dituntut untuk lebih peka mengenai kondisi sosial dan memahami kebutuhan masyarakat melalui kerja-kerja konkretnya sebagai anggota DPRD sehingga bisa merebut hati rakyat dalam memenangkan paslon yang diusung kader fraksi seluruhnya di Kalimantan Selatan kami minta terus untuk turun ke bawah sesuai dengan pesan DPP, khususnya Ibu Ketua Umum berpesan bahwa terus menyapa rakyat, terus bersama rakyat, dan terus mensosialisasikan apa namanya pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh PDP. Diketahui beberapa kader PDI Perjuangan bertarung pada pilkada serentak kali ini, seperti di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Batola, Tanah Laut, dan kota baru, dan di kabupaten lainnya, PDIP sebagai partai pengusul. Eko Anggoro, Banjar TV.